Halo, assalamualaikum. Ketemu aku sama Mbak Putri. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya, teman-temanku semuanya. Nah, ini Mbak Putri udah ada di belakang rumah teman-teman. Mau ngambil daun singkong, mau dikulup buat sambal terasi nanti ya. Yes, mantap. Pokok ikutin videonya selanjutnya terus ya teman-teman ya. Ih, daun singkongnya. Teman-teman, daun singkongnya ya, ijo-ijo. Ini pagi-pagi teman-teman ya. Ih, langsung saja mau ngambilin daun singkongnya iki ya. Masih muda-muda, nanti direbus pasti enak iki. Cepet kalau karena muda, terlalu muda ya. Ah, ih, masih banyak teman-teman. Teman-teman, banyak suara pitik ayam gitu, berkokak-kokok ayamnya banyak suarane. Wong desa ini banyak ayam teman-teman ya. Ya kayak ini kok pakai kok gak eman ya tadi jiwoi teman-teman anak apa ini jengene kates ya, kates tapi belum berbuah, masih kembang-kembang semuanya. Tapi aku mau ngambil daunnya sing num-num gitu teman-teman ya, sing muda-muda ini tak warna godok daun singkong tapi enggak pahit teman-teman sama sekali pokoknya. Oh, enak sing muda-muda tapi ya teman-teman ya. Masih kecil-kecil ini. Ih, yang masih kecil tapi belum berbuah. Masih ini godongnya sing nom-nom bae ya. Ini juga ini tapi ya dhuwure kayak ngene iki agar dipetik kene ya. Sama sing pucuke iki lho. Soalnya nanti ya enak godok warna dote lapo bung. Itu sakit teman-teman. Enggak usah kepel kanggo sarapan dhewe wis dipangan dhewe wis enak iki sakit. Wes saya otomatis sing pawon masak godok iki ya. Jangane ya. Ayo, kita mulai masak. Nah, ini wis bersih ya, sak cuci wis bersih. Nah, ini terus banyune tak siap no, wis umuk. Derek jegerno. Lah, daun singkong karo daun pepaya tak campur. Biar gak pahit sama sekali. Terus diaduk-aduk. Oke, airnya biar semua kena air panas. Biar cepat matang, biar cepat empuk. Terus tak tutup. Yes, tak tutupnya dulu ya teman-teman ya. Biar sampai matang, biar sampai empuk dulu ya. Ya, ditunggu. Terus Mbak Putri mau goreng apa wis ngene cabenya ya teman-teman ya. Oke. Ini mau bikin sambal ya, mau bikin sambal terasi. Iki cabenya, iki cabai merah, terus iki tomat, terus iki bawang merah, terus iki terasi. Ya, yes, pokoknya nanti ben sewedep enak tenan iki koyo. Lanjut digoreng. Iki menyake. Kita aja menyake. Iki tomatnya dulu teman-teman aku masukin. Biar matang dulu ya. Ini udah agak layu, terus aku masukin ini ya teman-teman ya. Satunya. Aku digoreng. Bawang merah aku masukin ya. Karena ini bawangnya merah agak cepat untuk matang. Sama-sama ya. Ya terasi nih masukin ya. Saya biasa yang saya terasi ini takut apa wis ini hancur ya. Aku mau gini ya aja. Sakit mata ya, aku matiin api nih. Angkat ya. Nah, aku tambahin garam, micin, gula pasir. Ya, blek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Blek bumbu.
Alhamdulillah teman-teman wis lembut iki ya. Sambele. Sambel terasi. Walah wis mantap. Ya tak sengse. Terus iki ya. Iki apa wis ngemu dadar telur ya. Ini pendadar telur buat sarapan lauk teman-teman ya. Kita telur dua, tak iris-iris ya. Dadar telur karo penggoreng ikan teri teman-teman, ikan asin teri ya. Enak kalau apa gitu sarapan gitu. Nah, tak potongin dhisik. Saya matang-matangnya wis rampung, terus iki telur ya. Terus aku kasih bumbu. Terus aku kasih bumbu kaldu, teman-teman. Nah, ini aja. Simpel teman-teman ya bumbunya ya. Gudeg-gudeg sampai larut. Ikan asinnya tak cuci ya, terus tak gorengnya ya. Yuk. Imenya ya teman-teman. Gimana ini tadi yang di bekas goreng lombok ya. Bekas goreng cabai. Nah. Balik. Lah, betuli. Angkat sesek ya. Terus goreng ikan asin nih, ikan teri nih. Terus tak angkat ya. Siapa begini wes mengalir. Dicuci lagi ya. Biar tambah bersih ya. Nah. Tak sisihna ning pinggir. Terus iki jangane tak dekokno kene. Kirek latlit nek mangan. Wis serampung. Telure. Iki ikan asine. Walah. Cantiknya. Wis. Alhamdulillah, tak mangan wis ning wetan omah iki teman-teman ya, pinggir omah. Yes, apa tak mana ya lo pada mangan, pada sarapan kayak esok ya. Sarapan nih lawang ini kira enak tenang tau temen-temen. Ya, dong ke atas karo kok dong telo pohung. Oke. Terus kita telur mak separuh ya telur ya. Terus sambelnya sak dubriak. Alah, yes. Ya, Gusti lor mangan ini nikmat tenan pokoknya wong desa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kata saya tanpa pahit sama sekali, cuma aku kasih daun singkong tak campur wae, pokoknya enak tenang. Tanpa pahit. Enak apa? Ikan asin. Lah, ini restoran rasanya enak teman. Cuma ada banyu. Siapa yang ambil ada banyu? Semua ambilnya. Aduh. Ambilnya, era. Wah. Apa? Tapi itu ngapain panas teman-teman ya. Oh, panas sambil, terus asin. Walah.
rasa nolah-nolah orang desa ini ki sama nolah ya. Kalau sudah habis, sudah makan, sudah sarapan ya, kalau jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu videonya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.